Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pertama, kita buka pertemuan malam hari ini dengan surah Al-Fatihah. Alamiyati husnul khutuh wal nuhul surah wa salahil qalbi wal jasadul ruh wa tibatin surah wa alamina wa ahluna wa adhanu wa aslamuna wa rijalina wa syiyuhun salhun wa khususan alamallahu al-muallim al-imam wal-muhadith al-alam wa sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ala nabahu wa syarikhu ma'ad kalamat ma'ad ma'ad awliya'u hadihi al-balah wa masyarikhu hadihi al-jihad wa ma'alimu wa minkulimikun salihah jami'alikul khayyat dunia wa sa'adat al-akhirah wa ila hadrat Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi sallam al-fatihah. Alhamdulillah, malam hari ini untuk yang pertama kalinya kita melakukan kajian atau ngaji kitab yang saya pilih adalah kitab Ma La Ainun Ra'at. Ini karangan Al-Muhaddits Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau pengibar panji Ahlus Sunnah wal Jamaah guru besar di Makkah dan Mukarramah yang banyak melahirkan ulama-ulama besar dan banyak sekali karangan-karangan beliau mu'allafatnya, salah satunya yang akan kita baca malam hari ini insyaallah sampai khatam. Kegiatan ini akan dilakukan pada malam Sabtu dua minggu sekali. Isi kitab Ma La Ainun Ra'at ini semuanya tentang surga. Jadi saya jamin ngajinya mesti senang karena berilmu surga. Jadi isinya semua tentang surga, sifat-sifatnya surga, pintu-pintunya surga, sampai amal-amal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Wa sallallahu ta'ala ayyaja'alana wa iyyakum min ahli jannah. Ada hadis daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza khalaqa al-'abda lil-jannah ista'malahu fi 'amali ahli al-jannah hatta yamuta 'ala 'amalin min 'amali ahli al-jannah fa yudkhiluhu fi al-jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menciptakan seorang hamba untuk dimasukkan surga, jadi
wonten tiang sing panjen digawe dari Allah Ta'ala itu untuk menjadi ahli surga. Maka orang itu seluruh anggota badannya akan diintervensi oleh Allah Ta'ala, dipergunakan oleh Allah Ta'ala, digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu ngamal kelakuan ahli surga sampai mati. Dia ketika mati, dia mati dalam keadaan ngamalin min amalin ahli jannah wa yudkhiluhu bina. Maka Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan amal-amalnya itu. Sebaliknya, wa idza khalaqal 'abda min nari istamalahu bi amali ahli nar hatta yamuta 'ala 'amalin min amali ahli nar wa yudkhiluhu bihi nar. Kalau Allah menciptakan hamba itu untuk supaya dimasukkan neraka, memang sudah bisa bi'ilmillah ditetapkan sebagai ahli nar, ya dia akan selalu dicondongkan untuk melakukan amal-amalnya ahli nar, dicondongkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menjadi asbab dukhulin nar sampai matinya nanti. Sehingga Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab amalnya itu. Harapannya ngaji ini nanti menjadi satu pendorong motivasi buat kita untuk bisa menjadi orang-orang yang istamalahullah lil jannah di amali ahli jannah, orang-orang yang nanti dipergunakan oleh Allah Ta'ala, didorong oleh Allah Ta'ala untuk selalu mengamalkan amalan-amalan ahli jannah sampai kita mati kelak diamali ahli jannah. Judul kitab ini Mala'il Murad itu memang salah satu sifat dari suwargoni Allah Ta'ala. Mala'ainun ro'at di hadis kursi itu dawuni Allah Ta'ala kala Rasulullah SAW fima yalihi anrohi azza wa jalla a'adadu li'ibad salihina mala'ainun ro'at wala udhun sami'an wala khabaru ala qalbi bashar. Allah Ta'ala jauh, saya persiapkan untuk hamba-hamba saya yang saleh ma la'ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah dipandang mata manusia, wala udhun sami'an, dan yang belum pernah didengar telinga manusia, wala khawaru ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi salah satu sifat surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata. Jadi yang disifati di kitab-kitab itu hanya sekedar gambaran-gambaran yang hakikatnya yang ada di dalam surga itu lebih dari apa yang digambarkan di kitab-kitab seperti di dalam kitab yang akan kita baca bersama ini. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita langsung mulai. Kita maknai bahasa Jawa, makna ala pesantren.
Nanti kalian memang ada yang perlu diterangkan, saya terangkan dengan bahasa Indonesia campuran ya. Karena nanti di dokumentasi di luar sana mungkin banyak juga yang ingin mengikuti dan memahami apa yang kita kaji pada malam hari ini. Kita langsung baca mukadimah dari mu'allim halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji lillahi tetep kudu Allah rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Wassalatu wa rahmat ta'udzim wassalamu lan salam keselamatan. Iku ala asyrafil iku ala asyrafil mursalin tetep ing atasulih mulya-mulya nirwira wong diutus Sayyidina bintoro kita rupani Muhammadin kalim Nabi Muhammad wa ala alihi dan nyata sekeluargani kalim Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabati kalim Nabi Muhammad ajma'in ya sekabe amma ba'du. Anapun sahwisi basmalah walhamdulillah wassalamu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahalihi mengutawi kidu risalakun risalah muhtasaratun kandung kes risalah anil jannati sanging suarko wa malam sanging perkoro wa roda kan teko apa hadis prihal dalam swarga ing dalam jannah ya tamanna wis tetanggung supaya ingsun prihal ing dalam risalah alal ahadits ing atas sira-sira hadis alladzi awradna ha kang kana supaya ingsun ha ing hadis mahlubatan asanini halidin buang biru-biru sanati wadaro jati dan biru-biru derajati. Jadi insyaallah ini beliau menyampaikan hadis-hadis tapi sanat-sanatnya an-annya itu sudah dibuang semua. Kemudian derajat hadis ini, hadis sahih, hadis hasan atau seterusnya itu sudah dibuat. Tujuannya supaya ikhtisar lebih ringkas. Ya, lebih ringkas karena al-muhtasaru mamduhun wa mahbubun. Yang ringkas itu biasanya lebih disukai. Ya lebih disenangi. Dan Nabi SAW itu diantara salah satu mukjizat yang diberikan Allah ini jawami'ul kalim. Waktu itu jawami'ul kalim ini waktu siwaliyal kalamu ikhtisara. Dan Nabi Dawud, saya diberi jawami'ul kalim. Jawami ul kalim itu mukhtasar itu maqalla lahduhu wa kathura ma'nahu. Lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Jadi Kanjeng Nabi itu punya jawami ul kalim. Contohnya beliau pernah ditanya tentang hukumi banyu segoro, air laut. Yang ditanyakan sama penanya hukumnya air laut itu bisa dibuat wudhu apa tidak? Jawabannya Kanjeng Nabi seseorang sekali jawab langsung dua hukum terjawab. Yang ditanyakan satu hukum tapi jawabannya memuat dua hukum. Al-hillu maidatuh wal al-huwa tahuru ma'ruhu al-hillu maikatu. Air surga itu air laut itu
Banyu Sikolo itu Banyu Suci Lanunjeni Turunjeni Tahir Muntahir Kena Timbus Suci Al-Hillu Mejatuh Turbatannya Halal. Jadi satu kali jawab ada dua masalah, airnya, hukum airnya dan hukum mayitnya. Itu salah satu contoh jawab mimpul kalimnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa ka dibuang sanat-sanate lan derajat-derajate hadis-hadis sing ana ning mriki ikhtifaan bi usuliha krana ngalap cukup bi usuliha kelawan pira-pira kitab kang dadi asale risalah kakita bisyekh ibn al-qayyim rupanya hadir arwah kaya kita bisyekh ibn al-qayyim al-jawziyah jenungi kitab hadir arwah ibn al-qayyim itu namanya Syamsuddin di ta'liknya di bawah ada ya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Mayruh Al-Zura'i Al-Dimashqi Al-Hambali Al-Syahir Jidid bin Al-Qayyim Al-Jawziyah disebut Ibn Al-Qayyim karena bapaknya li'anna abahu karena qayyiman ala madrasatil Jawziyah bin Dimashqa karena bapaknya Ibn Al-Qayyim itu seorang qayyim. Qayyim itu pengurus. Jadi kalau misalnya pengurus pondok yang qayyimul mahad, pengurus madrasah qayyimul madrasah. Madrasahnya di sini namanya madrasah Al-Jawziyah. Maka disebut Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Jadi namanya bapaknya itu pengasuh madrasah Al-Jawziyah di Damaskus, ibu kotanya Syam. Sekarang namanya Suriah, sudah habis. Kalau dulu Syam itu meliputi banyak negara-negara Arab, termasuk Palestina sampai kemana-mana. Kayak dulu di Jawa itu Majapahit itu sampai ke Brunei, Singapura, Malaysia itu di bawah kekuasaan Majapahit. Saya intek dari Mojokerto, Mojosari, Karen-Karen, Mojosari. Syam sekarang tinggal Suriah, sudah habis semuanya. Kalau dulu luas cakupannya. Ibn al-Qayyim ini wafat persis waktu azan Isya malam Kamis tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriah disolat di Masjid Jami' Umawi. Masjid Jami' Umawi. Kemudian disolati lagi di Masjid Jami' Qiroh setelah salat zuhur, ya, dan dimakamkan di makbarah namanya Al-Bab As-Saghir di samping ibunya. Mu'allafatnya karangannya Ibn Al-Qayyim ini mencapai 132 kitab, di antaranya Hadir Arwah Ila Biladil Afrah, kemudian Zadul Ma'ad Fi Hadhi Khairil Ibad, kemudian Madarijus Salikin. Kemudian
wa kitab syekhil mula, wa kitab syekhil mula dan kitab syekhil mula rupani hadir anam itu Syekh Al-Mula Al-Alama Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Mula Al-Hanafi Al-Ahsa'i, karena dilahirkan di kota namanya Ahsa. Ahsa itu Madinah Hajar. Hajar itu di kampung namanya Al-Quds. Ya, di bagian timur dari kerajaan Saudi Arabia sekarang posisinya. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 2 Rabiul Tsani tahun 1198 Hijriah. Wafatnya malam Kamis, malam 29 bulan Safar tahun 1270 Hijriah di Mekah setelah menyelesaikan manasik haji. Musannafatnya lebih dari 90, di antaranya Hadir Anam ila Garis Salam. Jadi lengkapnya Hadir Anam ila Garis Salam. Kemudian Irsyadul Bukhari, ini syarahnya Sahih Al-Bukhari. Kemudian Hidayatul Muhtadi, syarah Syama'il Tirmidzi. Wa kitabil mundiri lan kitabil al-mundiri rupanya at-tarhib wa tarhib wa ghairi dhalika min kutubi sunnah wa ghairi dhalika lam yanumbulno kitab Syekh Ibnu Qayyim Hadil Arwah, kitab Syekh Al-Mula, Hadil Anam, Kutubun, kitab Al-Mundiri, At-Tarhib wa Tarhib, min kutub Sunnah, saking bila-bila kitab hadis. Al-Mundiri ini namanya Al-Imam Al-Hafidh Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah Al-Mundiri Asy-Syami thumma Al-Misri, dilahirkan di awal Syaban tahun 5 pertengahan Syaban tahun 581 Hijriah, wafat pada tanggal 4 bulan Dzulqa'dah tahun 656. Karangannya diantaranya ada Mukhtasar Sunan Nabi Dawud dan hasyiah-hasyiahnya, kemudian Mukhtasar Sahih Muslim dan Syarah At-Tabi. Nas'alullah ta'ala nas'alunyun Iksun Allah Iksi Allah ta'ala Alimahuluhur Allah Ayyam fa'ah ingin teman fa'ah ibiha rawan besar Ayya ja'ala halam ingin membati akan sahabu Allah Ing risalah Khalisatan ing murmi di wajihil karim maring jati Allah Al-Karimi dunia dimana nih kang mulia utawa kang lunga. Amin ayat istajib. Amin muga nyembadani panjenengan Allah. Wa katabahu lan wis nulis ing kitab sapa Muhammad
Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani Khadimul Ilmi Syarif Ibil Haramain Syarifain Rahimahullah Ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Berikutnya langsung abwaabul jannah, pintu-pintu surga, bila-bila lawangi surga. Abwaabul jannah utawi iku bila-bila lawangi surga. Pintu-pintu surga. Allah Ta'ala وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا قال تعالى قال جاب سبحان الله تعالى علمه الله إن جابه وصيق الذين اتقوا ربهم وصيق التنجين sapa alladzina wa maka ittaqau kang mesti sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina dikirim ilal jannati maring swarga zumaran hale biro-biro kulunan utawa jamaah hatta hingga idza ja'uha takarani teko sapa alladzina ing jannah wa futihat lan bisten buka apa abwa buha bila bila lawangi jannah wa qala lan muncak lahum maring alladina sopa khazanatuha bila bila wongkang joko jannah muncak ing salamun salamun utawi keselamatan salam keselamatan iku alaikum tetep ing atase sira kabeh tibetum wiskakus sobo siro kape padu huluha mengumel buo sobo siro kape halim jannah khalidina halewong kang langgeng kape. Surat Az-Zumar ayat 73. Jadi sebelumnya ini itu menceritakan ahlun nar sama-sama digiringnya itu zumara. Ya, cuma kalau alladzina taqau itu siqanya asalnya ayat itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Jadi ayat sebelumnya itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Zumara afwajan maknanya afwajan mutafarriqatan. Tapi orang-orang kafir itu digiring ke neraka itu berkelompok-kelompok tapi bil'anafi wad-daf'i. Ya, dengan cara dibentak dan didorong-dorong. Surung-surung dijerongkokno jadi orang Jawa. Ya, zumara ini maksudnya ala hasabi tarattu bin tabaqatihim fil dalalah wasyarara. Jadi sesuai tingkat-tingkat kekufurannya dan kemaksiatan dan apa namanya kekurang ajarannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha
Waqalanya ini takri'an wa taubiqan, dibentak-bentak sama yang jaga neraka Jabaniya, malaikat Jabaniya. Alam ya'tikum rusulun minkum, alam ya'tikum rusulun minkum, ada yang baca alam ya'tikum nuzulun minkum. Alam ya'tikum rusulun minkum ay min jinsikum. Jadi malaikat apa orang teko sira kabeh pira-pira rasul utusan sing sangga jenis golongan sira kabeh. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul saya? Ada yang baca peringatan-peringatan saya. Kok si kafir lain? Sing yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa ayyamikum hadza. Sing macakno ayat-ayati pangeran sira kabeh lan wis ngilingno nang sira kabeh wong-wong kafir tentang pertemuan dino iki, dino akhirat. Bukankah semua itu sudah datang? Qalu bala, mereka ngakon inggih Gusti. Ya ya Allah, memang mereka telah datang semua. Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Tapi kan memang sudah pasti sudah tetap kalimat azab, ketetapan siksa dari Allah Ta'ala untuk orang-orang kafir. Jadi waman wajabat alihi kalimatul azab fa kaifa yumkinul khalas. Orang kalau sudah ditetapkan Allah bisa bikin ilmillah, itu memang sudah ditetapkan jadi orang yang diazab oleh Allah Ta'ala, ya tidak mungkin sudah bisa selamat. Jadi asalnya itu. Sementara kalau orang mukmin wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sikonya itu masaqo i'zazin wa tasyrifin. Jadi digiring dengan giringan secara penuh penghormatan. Penghormatan lil isra'i bihim ila daril karamah, supaya cepat sampai ke tempat kemuliaan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nanti di kitab tafsirnya ini ya, saya baca di tafsirnya, tafsir Bahrul Madid itu terkait ayat ini wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara karena ba'dhum qalu la nadkhulha hatta yadkhulha ahibba'i wa asdiqa'i. Masyaallah, ini bukti nek kanca iku iso nyafaati. Ya, dulur iso nyafaati, kanca bisa nyafaati. Jadi nanti ketika masuk surga, mereka akan berkata, ya Allah, kami tidak akan masuk surga sebelum teman-teman saya masuk surga. Tapi besok si konjoan yang konjoan itu tidak boleh ikan-ikan. Konjoan pula pundi, ya Allah, naik konjoan pula dari melibat suarga pula, betul-betul melibat suarga. Jadi mendenikan jani melibat suarga. Jadi ada yang mencari-cari. Ada sebagian wabakum istagraku fi musyahadati mawaqifil jalal wal jamal. Ada yang sudah istighraq dalam
keagungan Allah Ta'ala dan keindahan Allah Ta'ala, sudah tidak berpikir yang lain-lain lagi. Dan mereka ini Zumaron dikirim dalam keadaan rokibun, naik kendaraan. Jadi koyok zaman, kalau pernah lihat orang ulama-ulama itu kan ada yang dikarak itu ya, dikarak umpak ya, terus dikarak diiringi orang banyak, itu namanya Zumaron. Nah itu dikirim itu mutafawitin hasaba tafawuti maratibihim fil fadli wa uluwil tabaqah. Jadi ya tidak sama, tergantung memiliki biar namanya di dunia kaya apa ya. Semakin mulia, yang paling mulia ya ada di depan sendiri. Awalul manidkhul jannah sudah ala itlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kanjeng Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi awalul manidkhul jannah min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti ada riwayatnya di kitab yang akan kita baca ini. Masya Allah. Kemudian sampai di mana? Waqala ta'ala jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Ini asalnya ditulis ya, asalnya ayatnya wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Jadi jannati itu jadi badal, badalnya husna ma'ab. Wa inna lil muttaqina, wa inna lazuhuni lil muttaqina, itu tetap berdiri bila-bila wongkang takwa, wongkang berdiri marim Allah lahusna ma'ab. Lahusna ma'ab, teman-teman, bagusin buat bari. Rupani jannati adnin, bila-bila suarga adn mufattahatan, halil dan buka, lahum dutri mongake mari mongake robo alam wabu bila-bila pintu. Surat Sad ayat 50. Sabata fil hadis sahih alladhi rawahu syaikhani, sabata wis tetap fil hadis sahih, dalam hadis kang sahih alladhi rawahu syaikhani, kang wis meriwayatakan ing hadis sapa syaikhani Imam Bukhari Muslim, wadahu anna abwabal jannati istuhuni mirabira bintuni swarga iku zamaniyatun walu. Rawahu al-Bukhari fi kitab Ibadatil Khalqi bab sifati abwabal jannah. Di bawahnya itu ta'leknya ada ya, di bawah dibaca sendiri ta'leknya. Jadi pintu surga itu ada 8 pintu. Walikulli ahli amalin babun min abwabil jannati, walikulli ahli amalin, dan iku kedue saben-saben ahli amal babun utawi pintu min abwabil jannati sanging biro-biro pintune swarga. Yuda'auna kan den undang sapa ahlu amalin min husakin bab min abwabil jannah bidzalikal amali kelawan mengguno-mengguno amal. Balis sa'imina mongko iku tetep kedue bila-bila wong kang poso babun utawi pintu khasun kang tertentu. Yusama diarani apa bab babur rayyan, ing aran bab babur rayyan.
lawangi wong sing ahli poso iku jenenge Babu Royan. Ya dukhulu minhu sa'imuna yaumal qiyamati. Ya dukhulu melku minhu saking Babu Royan sapa as-sa'imuna bila-bila wong kang poso yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Daya dukhul ma'ahum ora melebu ma'ahum sartani as-sa'imin sapa ahadun wong siji ghairuhum liyani sa'imin. Yuqalu dingin dikakan atau diucapna apa ucapan aina sa'imuna aina ikundi as-sa'imuna kai bila-bila wong kang poso. Bayat khulu namun kemelku sopa as-sa'imu namin usakim Babu Royan. Fa'idha dakhala mungkoh nalik kemelku sopa akhiruhum akhiri sa'imu uhriko mungkoh dikancing apa Babu Royan falam yadkhul mengora melbu minhu saking bab sapa ahadun mung siji khusus wong sing ahli puasa tok liyani as-saimun ora bakal melbu nang lawan sing jenenge Babu Royan. Ada hadis awalun man yud'a ilal jannati yawmal qiyamati alhamidun alladhina yahmadun allaha fissarra'i wadzarra'. Wong pertama sing diundang nang swarga iku alhamidun wong sing ahli muji Allah Ta'ala. Sing muji Allah Ta'ala yang memuji Allah baik dalam keadaan suka maupun duka, keadaan lapang utawa rupek, tetap muji Gusti Allah. Waras alhamdulillah, loro ya alhamdulillah, suki alhamdulillah, melarat ya alhamdulillah, bojo siji alhamdulillah, bojo loro ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah dong. Tapi nawang duwe bojo siji terus alhamdulillah insyaallah ditambah. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kus-kus ni tentang ini. Wahunaka babun, wahunaka lanikun dalam kono panggonan. Babun tawi pintu yukalu. Dinentikan akan kang diucapakan lahu maring bab, lahu opo maring bab. Nah itu fadile yuqal apa ad-duha, ad-duha yuqal lahu ad-duha. Bahuna kalan iku tetep ing dalem, bahuna kalan iku ing dalem kono panggonan bapun utawi lawang utawi pintu yuqalu kang diucapno kang dingendikaken lahu apa lahu maring bab. Boten lahu maring bab apa ad-duha. Bab ad-babu ad-duha ana lawang ning swarga jenenge lawang ad-duha. Fa'idha kana yaumul qiyamati, fa'idha kana mongko nalikani ono, nalikani tenti nemu apa yaumul qiyamah. Berarti kanae karena tam ya, orang butuh khabar. Nada munadin, nada mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang. Undang-undang iki apa?
aina alladzina kanu yudimuna ala salatid duha, aina yudhi alladzina ulaiu mage kanu kanu kang ono sopo alladzina ono iku yudimuna ngelanginakan sopo alladzina ngelanginakan ala salatid duha ingatasi salat duha. Ada babu, ada utawi iki pintu, utawi iki bab iku bab hukum pintu sira kabeh. Padhuhulu monggo mlebu sapa sira kabeh bi rahmatillah lawan rahmati Allah. Ini santri-santri ini istiqomah dak salat duha. Ada yang sholat, ada yang enggak. Harusnya jangan ditinggal ya. Apalagi talib ilmin la yardhi li talib ilmin an yatrukas sunan. Ya, santri itu kalau bisa jangan tinggal sunnah-sunnah. Kalau memang ada waktunya ngaji sholat duha, ya sholat duha paling sedikit dua rakaat. Ya, kalau mau niru Kanjeng Nabi 8 rakaat. Ini masya Allah, ternyata di surga ada pintu namanya babud duha, khusus kangge wong sing ahli sholat duha. Wa hunaka lan ibu enggal mungkul lawanan babul tai pintu khasur kang tertentu layar hulukan ora melbu minggu sangking bab illa kejobo sokoman wong atau amakan awet mangan sokoman mukminan ing mukmin wa mukmin hatta yushbi'ahu ingga markaken sapa man at'ama ing mukmin. Masyaallah, ada pintu khusus kangge wong sing roman, sing ahli jamu tamu, sing ahli menehi wong mangan. Ana wong mukmin diwenehi mangan sampe warek ya. Nikolane wong sing loman-loman ada pintunya sendiri khusus. Wa hunaka lan iku ing dalem kono panggonan babun dai pintu salati. Babun pintu salati maring salat atau berdiri salat. Paman monggo dai sapa wong kana iku ana sapa man. Ana iku min ahli salati saking ahli salat. Doa monggo diundang undang sapa man den undang min baris salati saking pintu salat. Waman kana min ahli jihadi waman kai sapa wong iku kana kang ana sapa man iku min ahli jihad saking ahli jihad ahli perang fisabilillah ya. Wong sing ahli perang Kanjeng Nabi itu salah satu hobinya perang. Makanya disebut Nabiul Marhamah. Kalau perang itu tidak ada orang seberani Kanjeng Nabi. Sampai beliau bersabda, beliau dawuh, wa ju'ila rizqi fawqa rumhi. Ya, masya Allah. Rizki saya dijadikan oleh Allah Ta'ala di atas tumbak saya. Kanjeng Nabi itu kalau jihad ya jihadnya luar biasa, kalau sholat ya sholat, sholatnya waktu pol-polan ya pol-polan. Cuma Kanjeng Nabi kalau sholat sama orang biasa, sama umatnya ya biasa, sholatnya ringan karena beliau itu kan uswah. Kalau uswah ya harus kira-kira bisa dicontoh ya oleh yang lainnya. Tapi kadang-kadang kalau Kanjeng Nabi sendiri yang itu sholatnya
orang umum. Pernah beliau sholat dari lamanya berdiri hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyamil shalah, sampai bengkak kakinya dari panjangnya berdiri. Suratnya sing diwaca loro. Mari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ya. Surat An-Nisa. Ini saking lamanya berdiri sampai bengkak gelanaan dulu. Ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turun ayat Qoha ma'anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Nah, itu kadang kolo-kolo kanjeng Nabi kalau sendiri begitu. Sekadung sholat, sekadung madem, nama Allah lali. Nah, tapi nanti mami ya, sedang masjid ya, sholat biasa. Karena kalau tidak begitu, kalau tidak biasa, takut umatnya tidak bisa niru. Karena beliau dijadikan uswah untuk umatnya, supaya bisa ditiru. Wa man kana min ahli shadaqati wa man tawi sawang iku kana kang ana sapa man ana iku min ahli shadaqah sanging ahli shadaqah duriyang mlebet undang sapa man min babi shadaqati sanging pintune sanging pintu shadaqah wa man tawi sawang iku anfaqa kang minfakaken sapa man zaujaini ing perkara loro kang gandengan bisa jadi maksudnya misalnya koyok nakoten minfakno udaluru sodako jalan lulu kan bisa ujen ya kelambi lulu jalan saya ngekei motor lulu ya itu namanya zaujain min mali saking bondoliman fisabilillah infaqi fisabilillah ing dalem sabilillah dalane Allah Ta'ala tu'iya mawadi undang sapa man anfaqa min babin nafaqati saking pintu nafaqah. Kalau ini mau sing nomor-nomor ya. Ini hadis ada di Sahih Muslim dalam kitab Zakat Babu man jama'a sadaqata wa a'mala al-birr